It's infinity train. Udah tutup awal, kok bisa? Kita bang. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua murid, dan para siswa yang terkasih. Selamat siang, selamat berjumpa dalam perjumpaan penuh rahmat hari ini. Kita SD Tarsisi Swedeta akan bersama-sama merayakan ibadat Hari Pangan Sedunia. Ibadat hari ini akan dipimpin oleh Bapak Petianus Kea. Marilah sebelum kita mulai ibadat kita pada pagi hari ini, kita awali dengan lagu pembuka. Untuk anak-anak sekalian, mohon semua di mute selama kegiatan peribadatan pada hari pagi hari ini. Terima kasih.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersertamu dan sertamu juga. Anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu guru dan orang tua yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita merayakan Hari Pangan Sedunia dengan beribadat dan mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang telah kita nikmati selama ini terkait dengan pangan, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kita patut bersyukur karena Tuhan masih mengirimkan orang-orang yang ikut ambil bagian dalam menyiapkan dan menyediakan apa yang kita makan dan minum. Menyadari bahwa kita seringkali berdosa dan juga seringkali tidak bersyukur karena apa yang telah kita terima itu, maka marilah kita menyatakan tobat kita di hadapan Tuhan dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas waktu dan kesehatan yang dapat kami nikmati. Kami mohon berilah kami semangat dan gairah untuk bekerja keras dan belajar yang tinggi dan juga dengan rasa syukur kepada-Mu. Terlebih berilah kami rahmat agar kami memperhatikan kepentingan sesama yang kurang beruntung. Dan bantulah kami mensyukuri makanan dan minuman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dengan tidak membuang-buangnya secara sia-sia. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan lagu antar bacaan sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Kau di dekatku.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Terpujilah Kristus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Markus bab 6 ayat 30 sampai 44. Kemudian rasul-rasul itu kembali bertemu dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Pak, memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu, supaya semua duduk bergelombok-gelombok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka bergelombok-gelombok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan dibagi-bagikannya kepada mereka. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti itu sebanyak 12 lapuk penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu guru, orang tua yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan hari ini kita memetik beberapa hal penting dari apa yang dibicarakan atau dipercakapkan oleh
oleh Yesus dan para muridnya. Yang pertama adalah kita mengetahui dalam kisah tadi bahwa mereka ingin menyingkir atau pergi ke tempat yang sunyi. Setelah mereka bekerja begitu lama, mereka ingin beristirahat, tetapi banyak orang datang kepada Yesus bersama murid-muridnya untuk mendengarkan pengajaran dari Yesus. Dan diceritakan ketika malam tiba, maka para murid mulai khawatir karena di tempat itu tidak ada tempat untuk membeli makanan. Dan bahkan dikatakan bahwa mereka tidak mempunyai uang untuk membeli makanan untuk orang sebanyak itu. Tetapi Tuhan bisa mengubah semuanya dari kekhawatiran, dari kekurangan menjadi berlimpah-limpah. Nah, anak-anak yang terkasih, setiap hari kita menikmati berkat yang sama, yaitu makanan, minuman, dan lain sebagainya. Itu semua adalah berkat dari Tuhan yang dianugerahkan melalui orang tua kita, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui pak tani, melalui pedagang, melalui orang-orang yang berbuat baik untuk kita. Nah, anak-anak terkasih, contoh terkecil adalah bagaimana nasi yang kamu makan setiap hari itu tidak dengan mudah tiba-tiba ada di meja makan. Mulai dari pak tani, karena bapak dulu pernah menjadi seorang petani, dan bapak pernah bercerita di kelas 3, bahwa bapak itu ketika kelas 3 SD, bapak itu sering ke sawah membantu orang tua. Bapak tahu bagaimana menanam padi. Biasanya anak-anak, supaya anak-anak tahu dan supaya setelah ini anak-anak diharapkan bersyukur atas makanan yang ada dan tidak begitu saja membuang-buang atau membiarkan saja makanan itu padahal sudah disiapkan oleh orang. Ceritanya seperti ini. Bapak ketika usia kelas 3 SD, jarak sawah dengan rumah bapak itu 3 kilo. Kalau bapak pulang sekolah, itu bapak jalan kaki ke sawah, membantu orang tua yang sudah duluan datang ke sawah pagi-pagi. Bapak datang siang, biasanya sampai jam 2 atau jam 3 sampai jam 4 atau di sawah. Lalu apa yang bapak kerjakan? Anak-anak yang terkasih, seusia anak-anak itu bapak sudah bekerja keras. Di bawah terik matahari, kamu tahu terik matahari itu sudah panas. Di bawah panasnya matahari, bapak bekerja menanam. Ya, bapak bantu orang tua menanam padi. Bapak yakin di antara anak-anak pernah melihat padi kalau tidak pernah melihat, mungkin di YouTube atau di Google pernah melihat padi. Nah, pekerjaan bapak bantu menanam. Menanam padi. Setelah terlebih dahulu bibitnya sudah ditanam duluan, jadi dicabut bibitnya lalu ditanam di sawah. Setelah ditanam di sawah, itu ditunggu beberapa bulan, bisa 6 bulan atau bahkan lebih daripada 6 bulan. Nanti padinya besar, padinya besar, kemudian juga rumputnya tinggi, Lalu padinya mulai ada bulirnya, panen pengambilan. Lalu diikuti dengan rumput juga yang tinggi. Nah, apa yang bapak kerjakan setelah ditanam lalu rumputnya tinggi lalu juga padinya sudah berisi? Yang bapak kerjakan adalah memotong rumputnya supaya tidak menghimpit padinya. Kalau dihimpit nanti buahnya, bulirnya yang kamu kenal sebagai beras itu nanti bisa isinya tidak baik atau tidak seperti yang kamu makan. Selain memotong rumputnya apa? Disemprot, ada yang namanya semprot supaya ada hama. Hama itu anak-anak ada binatang yang memakan bulir-bulir padi. Nah, kalau hamanya sudah memakan, tidak ada nasi yang kamu makan setiap hari. Nah, setelah berbulir lalu sudah bisa dipanen. Nah, bapak itu memanen. Memanen itu biasanya batangnya di pohon atau di pokok atau di bagian tangkainya yang ada bulir. Nah,
Setelah itu apa yang dikerjakan oleh Pak Tani? Ya, anggap saja Pak Tani itu bapak ya. Apa yang dikerjakan oleh Pak Tani setelah itu? Setelah dia memanen, dia angkut dari sawah ke rumah. Anak-anak, bulirnya itu biasanya kalau bapak, ya, makanya bapak pernah cerita, bapak itu umurnya ke samping, ke atas. Karena apa? Karena sering membawa beban berat ketika masih kecil, ya. Sering membawa padi satu karung dipikul, ya, dipikul. Sama anak baru mengangkat yang ringan-ringan saja sudah merasa berat, ayo biasa, ya. Nah, bapak pikul dari 3 kilo, bapak datang ke rumah. Dan dari 3 kilo sawah itu pulang ke rumah bapak pikul. Kamu bisa bayangkan bagaimana susahnya seorang petani atau pak tani itu, pak dia itu. Dari 3 kilo sampai rumah itu bawa gabah, gabah bisa dicuci ya, dipulih yang sudah dipanen. Setelah itu tidak berhenti di situ anak. Bulirnya itu harus dibawa ke mesin ya untuk mengelola supaya apa? Supaya kulit dari bulir-bulir itu ya, bulir padi itu bisa hilang dan menjadi beras. Setelah menjadi beras apa yang Pak Tani lakukan? Ya, kalau tidak dia jual ke orang, dia jual sendiri datang ke pasar, dia pikul lagi. Karena Pak Tani itu rata-rata biasanya di kampung, dan di kampung itu jarang-jarang ada yang punya sepeda motor, jarang-jarang ada yang punya sepeda. Ya, lalu dibawa ke pasar. Ya, barulah orang tua atau siapa datang beli kepada orang yang beli ke pasar. Entah itu Pak Tani langsung ke pasar atau dia jual kepada orang dan jual ke pasar. Lalu sampailah di meja anak-anak. Ya, oh belum sampai di meja anak ya. Orang tua anak-anak membeli beras itu membawa ke rumah. Setelah di rumah, mamimu mengambil beras itu sesuai takarannya memasak. Entah itu pakai rice cooker atau pakai tradisional ya, memasak seperti biasa. Dan setelah itu pagi-pagi kamu bisa disiapkan sarapan. Ada nasi, lalu ada lauknya, atau juga siang hari disiapkan makan. Nah, yang sering terjadi anak-anak, ya, kita tidak bersyukur. Apalagi orang tua sudah menyiapkan di meja makan. Kita membuang-buang atau menyia-nyiakan setelah disiapkan oleh orang tua. Ya. Nah, hari ini Tuhan mengajak kita untuk apa? Tadi Tuhan ketika murid-murid mengatakan, kita tidak punya makanan cukup, kita beli di sini, kita tidak punya uang. Apa kata Tuhan kepada mereka? Kamu harus memberi mereka makan. Ya? Kamu harus memberi mereka makan atau kamu harus berusaha memberi makan kepada orang yang kurang beruntung. Nah, kenapa Bapak tadi berkata jangan kita membuang-buang makanan? Bapak sudah ceritakan tadi bagaimana Bapak sebagai seorang petani. Ya. Kemudian Bapak sudah ceritakan bagaimana dari pasar sampai ke rumah dibeli oleh orang tua, lalu pagi itu masaknya sampai bangun pagi, sampai ngantuk-ngantuk, sampai oseng-oseng, ya. Sampai itu sambil ngantuk-ngantuk begini. Ya. Karena Bapak itu sering melihat mami Bapak waktu kecil, kalau bangun pagi itu menyiapkan sarapan, kadang-kadang masih ngantuk. Bapak sering lihat. Sering Bapak bangun, terus Bapak bantuin. Ya. Atau Bapak bantu ya, itu bahasa Indonesia yang berbaik. Bukan bantuin, yang bantu. Nah, anak-anak di sini juga bisa membantu orang tua. Ya, kalau menyiapkan sarapan pagi, kalau kamu bangun pagi, bantulah orang tua. Selanjutnya, kalau sudah disiapkan jangan dibuang-buang. Kenapa? Masih banyak orang yang belum makan. Masih banyak orang yang membutuhkan makanan. Di kelas 3 Bapak pernah bertanya pada anak, ya. Bapak tanya, "Kamu pernah melihat orang yang tidur di kolong jembatan?" Ada beberapa anak yang mengatakan, "Pernah, Pak. Kamu pernah melihat orang yang tidur makanan di tong sampah?" "Pernah, Pak." Bapak tanya waktu itu, kira-kira menurut kamu makanan itu sampai itu sehat atau tidak? Tidak sehat. Nah sekarang
bagaimana kita bisa membantu mereka yang mengambil makanan di tempat sampah itu, yang tidur di kolong-kolong jembatan itu, tidak punya tempat masak, tidak punya makanan, bagaimana kita bantu mereka? Salah satunya adalah di masa pandemi ini kita jangan membuang-buang makanan. Kita makan secukupnya. Ya, kita ambil makanan, jangan semuanya, ambil secukupnya. Kira-kira kamu makannya misalnya sebesar ini enggak? Jangan makannya segini, ngambilnya segini. Nah, nanti bisa-bisa enggak habis, ya, dibuang. Tapi sekarang kita ubah. Kalau tidak habis, bisa dibagikan kepada mami, papinya, adiknya, atau disimpan dulu sebentar. Tunggu dulu makanannya bisa turun, ya. Kata-katanya biasanya begitu, turun makanannya, ya. Atau makanannya sudah tidak terasa kenyang, lalu makan lagi. Kalau sudah terlanjur, diambil banyak. Nah, anak-anak, selain kita bisa membantu dengan cara itu tadi, tidak membawa makanan dengan begitu, yang tadinya orang-orang yang ambil itu sampah itu kan makanan basi. Itu kan Bapak memakan, Bapak pernah melihat, ya Bapak sedih, ya. Kadang Bapak nangis juga kalau, tapi Bapak tidak tunjukkan, karena kan ya, kita juga bisa menangis dalam hati, ya. Pernah Bapak lihat ada seorang yang makan mengambil dari tong sampah, ada ularnya di situ. Ada ularnya di situ. Nah, dengan kita tidak membuang-buang makanan tadi, bisa kita bagikan kepada orang. Entah kita tadi memberi beras, ya, daripada berasnya tidak habis, atau daripada berasnya dibuang, kan, setelah dimasak, lebih baik kita berikan kepada orang itu. Kan, dan orang beruntung. Jadi, kita dengan cara itulah kita bisa membantu mereka. Dan dengan cara itu, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan telah memberikan rezeki banyak melalui orang tua kita. Kita harus bersyukur dengan cara bisa berbagi kepada sesama yang kurang beruntung, tetapi berbaginya dengan cara yang baik. Kalau tadi membuang untuk sampah itu kan dengan cara yang baik, tapi dengan cara yang baik adalah makan secukupnya, ya. Kalau ada beras yang belum dimasak atau yang sudah dimasak, sudah dibungkus misalnya, dibagikan kepada asuhan, dibagikan kepada orang-orang yang ada di kolong jembatan, dibagikan kepada orang-orang yang suka memakini anak-anak pemulung misalnya, dibagikan pada mereka, itu lebih baik daripada kita buang atau sampah dan akhirnya basi. Akhirnya dimakan. Nah, dalam perayaan Hari Pangan Sedunia, kita diingatkan supaya kita selalu bersyukur, kemudian memakan apa yang disiapkan orang tua kita, tidak membuang-buangnya. Juga jangan lupa, ya, makanan yang ada di meja sebelah kanan Bapak ini, jangan lupa. Ya, karena zaman sekarang itu makanan itu banyak yang tidak sehat, anak. Banyak yang tidak sehat. Makanan yang sehat satu-satunya adalah makanan tradisional. Apa sih makanan tradisional? Makanan tradisional adalah makanan yang berasal dari alam. Contoh, di sini ada pisang, ada jagung, kemudian ada kacang, kemudian ada singkong. Wah, ini makanan bapak kecil. Ya. Bapak itu anak singkong, ya. Ini anak-anak pada zaman sekarang juga harus belajar memakan makanan ini. Dan mungkin ada yang tidak suka, kamu harus belajar. Karena ini makanan yang sehat, ya. Jadi kita juga harus tahu mana makanan yang sehat. Jangan sampai makanannya enak tapi tidak sehat dan membuat badan kita sakit. Itu harus kita ketahui dan harus kita lakukan. Bapak ulangi lagi, ada tiga hal yang perlu kita pegang pada hari ini. Yaitu yang pertama, kita harus tahu bahwa bapak-bapak petani, ibu-ibu petani itu mereka sangat capek, sangat lelah menyiapkan beras yang kamu makan yang jadi nasi di rumah. Yang kedua, kita bisa berbagi kepada sesama dengan tidak membuang-buang makanan atau membagikan kepada mereka secara benar, ya. Kalau membagikan secara benar tadi kan sama-sama juga, ya. Kita bisa membagikan kepada mereka secara benar dengan membagikan beras kah, uang kah, makanan begini juga bisa, ya, bisa kita bagikan. Dan yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah
semua berkat yang kita terima yang diberikan Tuhan itu bukan hanya untuk kita sendiri. Kita harus bersyukur bahwa diberikan untuk kita bagikan, bukan hanya untuk kita makan sendiri. Ya, maka kalau ada temanmu, saudaramu, orang sekitarmu yang kesulitan, kamu harus mencoba berusaha untuk berbagi. Dan mulai dari kamu berbagi kepada kami, papimu, adikmu, kokomu, cecemu, siapapun yang ada di rumah kamu, kamu harus belajar berbagi dan rumah. Semoga Tuhan memampukan anak-anak semua dan Bapak Ibu guru dan juga kita semua untuk bersyukur dan melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa kita harus berbagi, kita harus memberi, dan juga kita harus bersyukur. Amin. Marilah sebelum kita melanjutkan dengan doa umat, kita mendaraskan syahadat untuk meneguhkan iman kita dan memohon berkat dan kekuatan Tuhan. Aku percaya akan Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada sumber pengetahuan Tuhan, sumber pengetahuan dan keselamatan kita. Allah Bapa yang baik, kami berdoa bagi para pemimpin gereja, Bapa Sri Paus, Bapa Uskup, para imam dan diakon. Sudilah Engkau memberkati mereka, agar senantiasa sehat dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa di surga, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi para pengurus yayasan, supaya mereka bisa bekerja dengan baik demi kemajuan semua sekolah kami di bawah naungan Yayasan Bunda Hati Kudus. Semoga pada masa situasi sekarang ini, mereka bijaksana dalam mengambil keputusan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada Bapa kami, agar mereka sabar dan sehat dalam membimbing dan mendidik kami para siswa, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, sinarilah hidup kami dengan sabdamu, supaya dalam menempuh cita-cita, kami semakin berkembang dalam kesadaran, pengetahuan, dan tanggung jawab. Bantulah kami menata hidup, meskipun harus sekolah dengan pembelajaran jarak jauh karena situasi yang diakibatkan penyebaran virus Corona-19. Dan semoga virus ini cepat hilang dari negara kami, sehingga kami dapat bersekolah normal kembali. Kami mohon.
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah para orang tua kami. Berilah mereka kesehatan dan rezeki. Berilah mereka kesabaran dalam mendampingi kami belajar di rumah selama PJJ ini. Kami mohon juga agar kami mampu bersyukur dan tidak membuang-buang makanan dan minuman. Juga kami mohon Engkau sudi mendorong para orang tua mempercayakan anak-anaknya untuk dididik sekolah kami di SD Tarsisius Pireta. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu atas anugerah hari ulang tahun perkawinan ke-19 Bapak F.X. Sri Widodo Ananto dan Ibu Ani, kepala sekolah kami. Semoga Engkau berkati keluarga mereka dengan kebahagiaan dan kesejahteraan dan tetap setia dalam janji suci perkawinan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, masih banyak hal yang ingin kami mohonkan kepada-Mu. Tetapi Engkau tahu apa yang kami lakukan. Oleh karena itu, kabulkanlah permohonan anak-anak kami yang berada di rumah saat ini. Permohonan Bapa Ibu Guru, Engkaulah yang mengetahui apa yang kami inginkan, apa yang kami mohonkan kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendaraskan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah mendoakan doa penutup. Ya Tuhan Allah yang Maha-Kuasa, ulurkanlah tangan-Mu untuk memberkati kami. Berilah kami selalu rahmat kesehatan, kesabaran, ketekunan, iman yang menyelamatkan dan pengharapan. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami. Jadikanlah mereka saluran berkat-Mu yang berbagi kepada sesama melalui tingkah laku dan perbuatan mereka, yang bersyukur atas makanan yang telah disediakan oleh orang tua, sehingga mereka tidak membuang-buang makanan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan sendiri kepada mereka. Tuhan, kami berharap kiranya Engkau menyertai mereka, memberi kesehatan kepada mereka, dan juga semangat untuk belajar, semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, dan juga anugerahkanlah sukacita dalam keluarga, sehingga mereka dapat menikmati rahmat-Mu itu dengan sepenuhnya. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita dan melindungi kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih,
Dengan demikian, ya, ibadah kita merayakan hari pangan sedunia telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi dan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Mari kita mendengarkan lagu penutup. Yang terhormat Bapak, Ibu, Guru, orang tua siswa, dan seluruh siswa SD Tarsisius Pirita yang tercinta. Selamat pagi. Hari ini kita bersyukur di hadapan Allah yang Maha Kasih karena masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Setiap tahun kita merayakan Hari Pangan Sedunia atau HPS yang jatuh setiap tanggal 16 Oktober. Tahun 2021 ini, Hari Pangan Sedunia mengambil tema The Future of Food is in Our Hands atau Masa Depan Makanan Ada di Tangan Kita. Pangan merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Kesejahteraan hidup rohani perlu diimbangi dengan kesejahteraan hidup jasmani. Salah satu tandanya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar kita. Kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan atas karunia pangan ini. Kita menggunakan pangan ini secukupnya dan bijaksana agar kita sehat. Sebaliknya, jika kita tidak bijaksana dan berlebihan mengkonsumsi makanan, bisa menyebabkan aneka penyakit muncul dalam diri kita. Kita juga diajak untuk berbagi pangan dengan saudara-saudari yang berkekurangan. Kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi mereka. Tema Hari Pangan Sedunia di Keuskupan Agung Jakarta, semakin bersyukur, semakin menjadi berkat dengan berbagi makanan sehat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka SD Tarsisius Pirita turut serta merayakan Hari Pangan Sedunia tersebut dengan ibadat syukur dan menikmati anugerah Tuhan berupa makan makanan lokal yang ada di sekitar kita seperti ubi, jagung, singkong, kacang, dan sejenisnya yang biasa kita sebut dengan makanan tradisional. Melalui perayaan Hari Pangan Sedunia ini, diharapkan mampu memberikan pengetahuan kita untuk terus belajar dan meningkatkan kesadaran tentang diet sehat dan apa yang dibutuhkan tubuh kita. Mengingat perkembangan sarana komunikasi dan teknologi saat ini begitu mengagumkan dan menciptakan kemudahan bagi hidup kita. Kita belanja atau mau makan, kita tidak perlu repot-repot lagi keluar rumah. Kita bisa belanja online dan GoFood. Kita ingin selalu yang termudah dan tercepat tanpa perjuangan dalam berbagai hal. Akhirnya kita memohon kepada Tuhan, kiranya kita dimampukan untuk mensyukuri dan menikmati kehidupan di dunia ini dengan berbagi dan bersedia saling membantu atau menolong dalam hal apa saja bagi sesama sebagai wujud kasih Allah kepada kita. Selamat merayakan Hari Pangan Sedunia. Tuhan memberkati kita. Amin.
Baik, anak-anak, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu, sekarang tiba waktunya kita untuk makan bersama dengan santapan tradisional sesuai yang sudah disediakan di rumah. Untuk itu, mari terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Maha Baik, Pencipta langit dan bumi, Engkau telah memberikan kepada kami alam semesta, dan Engkau telah memberikan kepada kami permakanan. Ya Tuhan, pada hari ini kami merayakan hari pangan sedunia. Kiranya hal ini menyadarkan kami untuk senantiasa memperhatikan orang-orang yang tidak membutuhkan makanan yang sungguh-sungguh mereka harapkan, dan kami pribadi tidak mau membuang-buang makanan dan mengambil secukupnya. Berkatilah ya Tuhan makanan dan kekuatan yang tiada berkami yang kami peroleh dari belas kasih. Semoga menjadi kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melaksanakan tugas kami sebagai pelajar dan juga untuk menyehatkan kami. Terpujilah ya Tuhan hari ini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersiapkan makan dan minum secara virtual. Bersama-sama. Bersama-sama. Secara virtual. Secara virtual. Dan selamat menikmati. Yes, sir. Yes. Mari kita makan. Mari kita makan. Yes, sir. Bapa ini bisa menutup selamat pagi buatnya, selamat pagi teman-teman. Ya, selamat makan. Ayo mana teman-teman. Selamat makan semuanya. Selamat makan. Selamat makan. Dari ini bisa makan makan tradisional. Selamat makan. Ya, udah makan nih, ya, mau makan. Ayo sama-sama, Feli. Makan, Bu. Selamat makan semuanya. Selamat makan anak-anak. Selamat makan ibu. Selamat makan anak-anak. Selamat makan anak-anak kelas pribadi. Makan apa itu Vincent? Makan jagung dan telur. Makan jagung dan telur. Terima kasih ya. Katanya aneh kalau makan telur dan anjak. Yuk, yang makan banyak ya. Makan banyak. Selamat makan semuanya. Ada semuanya nanti. Makan. 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 Mak
makan Ubi. Selamat makan. Ubi. Halo, selamat makan semuanya. Nah, itu Darren sama Bang. Makan semuanya. Selamat makan. Selamat makan. Pak Halim, jangan lupa ngambil foto Pak Halim pas. Terima kasih. Tuh, nampak di situ, habis ya.